Di pagi hari yang cerah ini, saya ingin berbagi ditemani secangkir kopi. Alhamdulillah mendapatkan salah satu bahan dari seorang teman, jenis bahan bonsai kelapa sayur, kelapa besar. Ceritanya dia sudah kupas, tapi ini mengupasnya kurang rapi. Ini akar banyak yang putus, banyak yang rusak. Ini harus segera dipotong, diamputasi agar tidak terus mengalami pembusukan dan akhirnya nanti akan mengganggu pertumbuhan bonsai ini. Akar yang putus ini nanti diberikan, diolesi irisan bawang merah sebagai salah satu cara untuk merangsang pertumbuhan akar. Akar yang rusak ini dipotong, diolesi bawang merah, nanti akan tumbuh akar baru. Biasanya nanti tumbuh akan dua, tidak akan satu. Ini akar-akar ini harus segera dipotong. Selanjutnya bahan ini akan saya total pruning, jadi saya akan dihabisi daunnya, disisakan pucuk yang pertama saja, dan ini nanti akan langsung ditanam di polybag dengan media tanah untuk menstabilkan pertumbuhan akan supaya tidak terganggu. Sejumlah peralatan dan bahan yang sudah disiapkan untuk tutorial atau berbagi pengalaman bagaimana menangani bahan seperti ini dilaksanakan di pagi hari sambil berjemur, dan nanti bekas irisannya akan diberi alkohol termasuk alat-alatnya, dan dengan kekuatan sinar matahari insya Allah program ini bisa berjalan dengan baik dan bonkranya bisa tumbuh dengan subur dan tidak terjadi infeksi karena sudah mengalami proses dengan mengikuti standar sterilisasi. Begitu rekan-rekan, selamat menyaksikan, mudah-mudahan menginspirasi di pagi hari ini.